Tikang, ngapain? Neng, apa sih? Energi gua habis. Iya, iyalah. Apa sih, Kang? Kang, Neng, ih, apa sih, KI? Kang, ih, igli, ih. Kang Baby malu. Hah? Di tengah jalan. Itu, yang lagi itu loh. Apa sih? Oh, Opa Gang Nam Style. Opa Gang Buntu. Oh, iya, iya. Apaan sih itu tadi? Ngapain nari-nari? Gua lagi berasa ini, Neng. K-popers. Gua ngos-ngosan beneran. Kang Baby ngapain sih? Ini tempat selanjutnya, Neng. Ini menggambarkan benar-benar Korea banget. Kenapa di Korea tempat banget? Enggak, Neng. Penasaran Korea banget. Emang dia jualan apa? Bibimbap? Es krim. Apaan sih, Kang Bebe? Kalau bercanda jangan kejauhan lah. Neng suka nggak nangkep. Es krim mah kagak ada dari Korea. Indonesia juga punya. Makanya lihat dulu, Neng. Ini apa sih? Maksudnya K-pop ini? Boy band? Ih, Kang Bebe! Ih, Neng tutupin nih kamera, malu banget, Neng. K-pop banget lah pokoknya lah. Apaan emang, kenapa? Udah capek, scene ini paling capek tau gak? Kenapa ayo sih emang? Pokoknya es krim yang menggambarkan Korea, ayo. Apaannya Korea? Biar lebih menjiwai makanannya, Neng. Oh iya, biar kayak Cepawa Cheng Ching Wei Akami. Itu FC. Dari Korea bukan? Bukan. Oh, dari mana? Taiwan ya? Dari Garut. Neng. Kenapa? Nih, coba dulu. Lucu ya? Apanya? Oh, masih panas ininya, Neng. Oh, panggang nang saya. Enak banget nih. Enak banget barusan, Kang. Ini enak banget nih. Coba ini. Ini cara makannya kayak apa ya? Gua tahu ini. Nah, ini mah efek dari makan ini, Neng. Apa? Cocol dulu. Cocol dulu, Kang. Tadi belum dicocol. Anjing sih. Ini aja bikin bahagia lah. Kowe milih gaya. Itu India. Lu penasaran enggak? Kenapa gua joget-joget? Kenapa sih? Kenapa gua bilang? Padahal ini kan kalau selintas. Iya. Tapi daerah rasa luar biasa kan? Ini enggak ngerti mana Korea-Koreanya. Ini yang pasti dari rasa ininya, Neng. Apa? Ini waffle-nya yang pasti panas. Es krimnya tuh lembut dan susunya berasa banget. Dikasih taburan dengan biskuit. Kalau ini yang itu merasa apa ya? Kayak kopi ya? Iya, ya, pahit ya, Kang. Kayaknya kopi ya? Ngobrol yuk. Ayo. Ayo. Wih, ini nih. Geser dulu ah. Neng, masih ngumpul, Neng. Kebakaran. Keluar. Panas. Wah, nggak. Ini panas. Emang ini panas, Mbak? Enggak, jadi di bawahnya dia ada dry icing. Jadi dia berasap, beruap gitu. Bukan panas? Enggak. Bisa diajak acting sih, Mbaknya. Kita pura-puranya acting ya, Mbak. Iya. Ini panas sebenarnya ya. Duduk geser sini, Mbak. Geser lagi, Mbak. Jadi emang ini panas, Mbak? Enggak, dia nggak panas. Ulang ya, Mbak. Ulang ya, Mbak. Take 3. Mbak. 3. Tetek. Panas, Kang. Panas, Mbak. Panas. Kenapa emang? Neng. Nggak berbakat jadi pemain sinetron. Bercanda, Mbak. Bercanda. Mbak, siapa namanya? Mai. Mbak Mai. Ini namanya siapa, Mbak? Kalau ini waffle delicious. Waffle delicious? Oh, delicious. Tapi dari bahan dasarnya kan aslinya ini kan, Mbak ya. Tapi dia tidak terlalu manis ya, lebih ke iya, karena milky milk gitu. Basic ice cream kita jadi kita enggak pakai gula, jadi benar-benar pure susu. Oh, ini semuanya bahan dasarnya susu, Mbak. Iya.
kenapa sih Mbak tadi Kang Baby tapi pas kesini masuk joget-joget Korea, katanya ini ada Korea-Koreanya. Mana Mbak sih, nggak ada liat Korea-Koreaan di sini? Mbak. Kang, Neng yang kaget. Ceritakan sebelum masuk aja saya tidur joget-joget Mbak. Jadi kita. Berasa dari pemain Korea langsung. Gimana Mbak? Jadi kita dari. Joget dulu Mbak, joget dulu Mbak. Joget dulu. Gak mau. Kok nggak mau? Kan Korea banget Mbak. Namanya kan Wuyu Ice Cream. Jadi Wuyu itu. Jadi Wuyu ice cream. Jadi kita ambilnya dari Wuyu. Wuyu itu kan katanya bahasa Koreanya susu. Oh, itu Korea artinya susu. Iya. Oh, pantas ya. Berarti ini semua tentang es krim ya, Mbak ya. Yang yang keistimewaan lainnya apa, Mbak? Didatangkan langsung dari Korea atau yang bikin orang Korea atau dengan kita rasa es krimnya yang dasarnya emang susu gitu. Oh, itu. Jadi bahannya dari Korea, iya. Bahannya dari Korea? Iya. Bahannya dari Korea. Semuanya. Sampai alat-alatnya? Iya. Sampai enggak. Di gelas, kertas. Iya, sama ini dari Korea juga semuanya. Banyak juga ya? Siapa? Saya Indonesia. Ya. Dari mana aslinya, Mbak? Saya Kerawang. Oh, Kerawang. Terkenal dengan goyangannya. Goyang Kerawang. Itu udah kesemuan di sini nih, yang gue bilang semua bahan, iya bahan utamanya, mesinnya. Terus kalau kayak topping-toppingnya gini? Toppingnya kita ada beberapa dari Korea, tapi ada juga dari sini. Contohnya apa yang datang dari Korea? Kalau dari Korea biasanya kayak choripong yang benar-benar asli. Choripong apa tuh? Kayak sereal gitu. Huh? Kayak sereal. Kang, ini sayang ini nggak mau. Nah, ini yang mau gue tanya ini, Mbak. Ini kok ada spons di sini, Mbak? Ini apa, Mbak? Honeycomb, sarang lebah. Jadi itu kita paling basilar juga untuk di sini. Namanya honey chips. Jadi dia berpaduan sama honeycomb, sama basic es krimnya, sama tetap susu. Ini bukan bikinan ya? Enggak, itu asli dari sarang lebah asli dia. Dari Korea? Jadi benar-benar enggak. Kalau honeycomb kita dari Jawa kalau enggak salah. Weh, nao. Yang dari Jawa. Masih madu asli ya, benar ya? Satu, dua, tiga. Wuyu, wuyu, wuyu. Satu, dua, tiga. Oke, Fun. Oke, Fun. Oke, Fun. Ting, ting, ting. Hidupnya. Wunya, wunya, wunya. Wunya. Wuyu, 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 wuyu. Wuyu, 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 wuyu. Tak wuyu, wuyu, wuyu. Tak wuyu, wuyu. Udah, Mbak, malu.